Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan, para tim juri, Bapak Kapus Pidik beserta para pengawas, untuk dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Baik Bapak dan Ibu, upacara perlombaan upacara tingkat kabupaten akan segera dimulai. Peserta upacara memasuki lapangan upacara.
Tiap-tiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera merah putih hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 siap dimulai. Mohon perhatian, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lanjutkan.
pengibaran bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Mengeningkan kita. Thank you.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dibacakan. Ustaz, lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dibacakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila. Istirahat di tempat. Drak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai lomba tata upacara bendera tingkat kabupaten, yang terhormat Bapak Kapus Pindik TKSD Sekecamatan Kaurwangi, yang terhormat para pengawas TKSD Kecamatan Kaurwangi, yang terhormat para kepala sekolah sekecamatan Kaurwangi, yang terhormat para tamu undangan, serta yang terhormat kepala sekolah dan rekan-rekan guru SDN Cipoyem 4 dan anak-anakku sekalian yang ibu cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita semua dapat berkumpul melaksanakan kegiatan lomba tata upacara bendera tingkat kabupaten Cianjur. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan kegiatan lomba tata upacara bendera ini dengan penuh kesadaran, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi. Walaupun upacara ini belum selesai, tapi ibu yakin kalian dapat mengikutinya dengan baik sampai tuntas. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, suatu kehormatan untuk sekolah kita menjadi wakil dalam lomba tata upacara bendera di tingkat kabupaten. Kehormatan ini mengandung nilai tanggung jawab yang sangat besar dan cukup berat. Kita harus dapat membuktikan bahwa sekolah kita memang layak menjadi wakil di tingkat kabupaten ini. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, tentu saja hal ini bukan merupakan faktor kebetulan, tetapi ditunjang oleh kesungguhan kalian dalam mengikuti kegiatan lomba yang telah dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, berkaitan dengan kegiatan di sekolah kita melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi betul-betul dapat membangun kesadaran kalian akan pentingnya memiliki perilaku tanggung jawab, disiplin, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, melalui kegiatan upacara ini diharapkan dapat tercipta suasana kondusif untuk mewujudkan perilaku disiplin, khususnya di lingkungan sekolah, dan lebih jauhnya lagi dapat membangun suatu disiplin secara menyeluruh yang dikenal dengan Gerakan Disiplin Nasional atau GDN. Selain itu, mudah-mudahan kebiasaan melaksanakan upacara bendera dapat lebih mempertebal rasa cinta tanah air kepada tanah air Indonesia, sehingga kalian dapat tumbuh menjadi generasi yang benar-benar bangga dan cinta kepada tanah airnya sendiri. Anak-anakku sekalian yang kubanggakan, dengan demikian ibu mengajak kepada kalian semua, marilah kita bersama-sama untuk lebih mencintai tanah air kita dengan mau melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional yang dimulai dari diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, akhir kata ibu berpesan, tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rap. Persembahan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa Irama 4/4.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah karunia dan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ilmu yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran dan ketakwaan kepada ibu dan bapak guru kami dalam membimbing kami sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar, serta jadikanlah kami semua orang-orang yang soleh dan taat kepada orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Lapor, berkenan proses selesai. Berkenan. Penghormatan peserta upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Drak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan, dilanjutkan penghormatan kepada pemimpin upacara. Barisan diserahkan kepada komando kalian masing-masing. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Keputusan Kepala Pusat Pembinaan TKSD Kecamatan Alurani nomor 822.02/09/SK/4/2016 tanggal 8 April 2016 hasil kejuruan LKUB tingkat SDC Kecamatan Alurani. Juara pertama ya SD CP4. Sekarang nama kepala sekolah Dr. Suherman dengan nilai 1425. Juara kedua SD Sinagali, kepala sekolah Ibu Eni Nuriani SPDM
Juara ketiga SD Bunyai 2, Kepala Sekolah Bapak Undang Saipudin SPD. Juara harapan 1 SD Bunyai 1, Kepala Sekolah Bapak On Mulyadi SPD MM. Juara harapan 2 SD Santosa, Kepala Sekolah Ibu Haja Eti Helawati SPD. Dan juara harapan 3 SD Karang Sari, Kepala Sekolah Dadah Kusmiati SPD. Kepada yang disebut tadi ya, Bapak AS dari SD Cipe 4 untuk maju ke depan, Bapak Dr. Suherman. Kemudian juara kedua Ibu Eni Nuriani SPD MM dari Sinagali. Ini panas kan? SD Bunyai 2, Bapak Undang Saipudin. Kemudian SD Bunyai 1, Bapak Owen Mulyadi. SD Santosa, Ibu Haja Eti Herawati. Dan SD Karangsari, Ibu Lilia Kusmiati. Ya, diwaktu. Terima kasih. Berikutnya untuk memberikan piala. Dengan tidak mengurusan hormat ya, untuk mengawali pembagian hadiah, kami mohon Pak Asep ya dari tim juri untuk memberikan piagam dan piala kepada SD Karangsari ya. Ya, itu masih ke Pak Asep dari tim ya, diserahkan ke SD Karangsari ya. Ini mesti disebutkan aja. Berikut. Adanya pik. Terus ada. Ya, untuk Dewan Guru dipersilakan untuk meninggalkan lapangan upacara. Perhatikan semuanya. Peserta upacara meninggalkan tabalan upacara. Pasukan 5 meninggalkan tabalan upacara. Maju. Dilanjutkan dengan pasukan 4. Silakan untuk melaksanakan pada poinnya. Tepuk tangan.